Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dan dusana-sana orang Piaman. Malam ini saya berdiri di depan Plaza Pariaman ini, dan di sini terdapat dua bangunan plaza yang saling berhadapan. Dan malam ini saya akan mengekspos, mereview suasana malam bagaimana pasar rakyat Pariaman yang baru saja mendekati detik-detik penyelesaian revitalisasinya. Walaupun pada waktu malam tidak ada aktivitas dari pasar rakyat ini, tapi sahabat YouTube dan dusana orang Piaman tentu ingin juga menyaksikan bagaimana suasana pada malam hari di pusat kota Pariaman, terutama kegiatan atau suasana atau situasi pada malam hari. Saat ini sudah pukul 12:30 dini hari. Nah, inilah kalau pada malam hari bentuk atau suasana view yang dapat kita rekam dari bangunan Pasar Rakyat Pariaman yang mendekati penyelesaian dari kegiatan revitalisasi dari bangunan lama dan dibangun dengan bangunan baru memanfaatkan anggaran dari Kementerian PUPR anggaran tahun 2019 ke 2020. Dan ini adalah bangunan dari bangunan lama yang dibangun sebagaimana ada angka di dindingnya pada tahun 1901. Ini merupakan bangunan pertokoan rumah gadang, peninggalan dari saudagar terkaya Pariaman, Haji Mek Saleh. Berdampingan dengan bangunan lama ini dapat dilihat itulah bangunan Pasar Rakyat Pariaman yang terbaru. Walaupun hanya menggunakan sejumlah penerangan, tapi cukup artistik jika dilihat pada waktu malam hari.
ini merupakan jalan menuju ke arah stasiun. Sekarang ditempati dengan bangunan darurat untuk para pedagang yang tadinya berdagang menempati bangunan lama dari Pasar Pariaman. Dan ini adalah jalan Bagindo Aziz Khan. Jadi bangunan baru Pasar Pariaman ini itu berdampingan dengan bangunan pertokoan Haji Mek Saleh yang biasanya disebut juga pertokoan Rumah Gadang. Nah, inilah suasana dari Pasar Pariaman pada waktu dini hari. Tidak ada aktivitas, dan aktivitasnya nanti pada waktu pagi. Di sini banyak pedagang-pedagang dari kampung-kampung yang berjualan di pasar pagi. Ah.